We'll be right back.
Fashion gue terus bertualang menjelajahi keindahan alam Indonesia. Semakin jauh gue melangkah, semakin gue temukan kepuasan sesungguhnya. Oke, gimana kabarnya bro? Baik ya. Ini kalau dari sisi kalian nih, gimana nih untuk komunitas saat ini? Apakah udah mulai ada peningkatan secara skill ataupun kompetisi, gimana? Mungkin kalau dari aku, kalau tim-tim komunitas ini sebenarnya nggak terlalu kalah lah sama tim-tim pro sebenarnya. Cuman mereka lebih ini, mungkin belum punya kesempatan buat main di sana, tapi karena ada banyak turnamen offline ini, terus banyak turnamen-turnamen yang lain, sering-sering ikut aja sih. Nanti kalau misalnya kalian sering juara, pasti dilirik-lirik sama tim-tim besar. Menurut aku sih kayak ya ikutin semua turnamen gitu, maupun event online atau offline gitu. Jadi kayak sering-sering juara gitu, kayak pasti bakal ditarik sama tim gede gitu. Oke. Apa sih maksudnya yang jadi poin paling penting seorang pro player yang bisa di-share? Mungkin kalau udah di tim pro, yang paling penting sih yang pertama kayak attitude, terus kayak skill, terus yang ketiga mungkin kayak apa ya, kayak tetap semangat terus main, sama ya itu harus sering-sering juara juga sih. Terus berlatih ya? Berlatih ya. Nah kalau dari itu gimana Cok? Sama sih kayak yang paling utama itu attitude, terus kayak bisa ngelegani gitu kan, jadi kayak ya itu sih paling. Jadi yang dimaksud attitude itu tidak terlalu, misal dia sering juara tidak sombong atau apa ya, tetap jaga attitude-nya. Oke, thank you bro. Thank you bang.
Fashion gue terus bertualang menjelajahi keindahan alam Indonesia. Semakin jauh gue melangkah, semakin gue temukan kepuasan sesungguhnya.
Fashion gue terus bertualang menjelajahi keindahan alam Indonesia. Semakin jauh gue melangkah, semakin gue temukan kepuasan sesungguhnya. Gimana kabarnya bro? Baik ya. Ini kalau dari sisi kalian nih, gimana nih untuk komunitas saat ini? Apakah udah mulai ada peningkatan secara skill ataupun kompetisi, gimana? Mungkin kalau dari aku, kalau tim-tim komunitas ini sebenarnya nggak terlalu kalah lah sama tim-tim pro sebenarnya. Cuman mereka lebih ini, mungkin belum punya kesempatan buat main di sana. Tapi karena ada banyak turnamen offline ini, terus banyak turnamen-turnamen yang lain, sering-sering ikut aja sih. Nanti kalau misalnya kalian sering juara, pasti dilirik-lirik sama tim-tim besar. Menurut aku sih kayak ya ikutin semua turnamen gitu, maupun event online atau offline gitu. Jadi kayak setelah sering juara gitu, kayak pasti bakal ditarik sama tim gede gitu. Oke, okay. Apa sih maksudnya yang jadi poin paling penting seorang pro player yang bisa di-share? Mungkin kalau udah di tim pro, yang paling penting sih yang pertama kayak attitude, terus kayak skill, terus yang ketiga mungkin kayak apa ya, kayak tetap semangat terus main, sama yaitu harus sering-sering juara juga sih. Terus berlatih ya? Berlatih ya. Nah kalau dari itu gimana tuh? Sama sih kayak yang paling utama tuh attitude, terus kayak bisa ngelegalin gitu kan, jadi kayak ya itu sih paling. Jadi yang dimaksud attitude itu tidak terlalu, misal dia sering juara tidak sombong atau apa ya, tetap jaga attitude-nya. Oke, okay, thank you bro. Thank you bang. Okay.
Fashion gue terus bertualang menjelajahi keindahan alam Indonesia. Semakin jauh gue melangkah, semakin gue temukan kepuasan sesungguhnya. Oke, gimana kabarnya bro? Baik ya. Ini kalau dari sisi kalian nih, gimana nih untuk komunitas saat ini? Apakah udah mulai ada peningkatan secara skill ataupun kompetisi, gimana? Mungkin kalau dari aku, kalau tim-tim komunitas ini sebenarnya nggak terlalu kalah lah sama tim-tim pro sebenarnya. Cuman mereka lebih ini, mungkin belum punya kesempatan buat main di sana. Tapi karena ada banyak turnamen offline ini, terus banyak turnamen-turnamen yang lain, sering-sering ikut aja sih. Nanti kalau misalnya kalian sering juara, pasti dilirik-lirik sama tim-tim besar. Menurut aku sih kayak ya ikutin semua turnamen gitu, mau event online atau offline gitu. Jadi kayak sering-sering juara gitu, kayak pasti bakal ditarik sama tim gede gitu. Oke, apa sih maksudnya yang jadi poin paling penting seorang pro player yang bisa di-share? Mungkin kalau udah di tim pro, yang paling penting sih yang pertama kayak attitude, terus kayak skill, terus yang ketiga mungkin kayak apa ya, kayak tetap semangat terus main, sama ya itu harus sering-sering juara juga sih. Terus berlatih ya? Berlatih ya. Nah kalau dari itu gimana Cok? Sama sih, kayak yang paling utama itu attitude, terus kayak bisa ngedengarin gitu kan, jadi kayak ya itu sih paling. Jadi yang dimaksud attitude itu tidak terlalu, misal dia sering juara tidak sombong atau apa ya, tetap jaga attitude-nya. Oke, okay, thank you bro. Thank you bang. Okay.
passion gue terus bertualang menjelajahi keindahan alam Indonesia. Semakin jauh gue melangkah, semakin gue temukan kepuasan sesungguhnya. Oke, gimana kabarnya bro? Baik ya. Ini kalau dari sisi kalian nih, gimana nih untuk komunitas saat ini? Apakah udah mulai ada peningkatan secara skill ataupun kompetisi? Gimana? Mungkin kalau dari aku, kalau tim-tim komunitas ini sebenarnya nggak terlalu kalah lah sama tim-tim pro sebenarnya. Cuman mereka lebih ini, mungkin belum punya kesempatan buat main di sana. Tapi karena ada banyak turnamen offline ini, terus banyak turnamen-turnamen yang lain, sering-sering ikut aja sih. Nanti kalau misalnya kalian sering juara, pasti dilirik-lirik sama tim-tim besar. Menurut aku sih kayak ya ikutin semua turnamen gitu, maupun event online atau offline gitu. Jadi kayak sekarang sering juara gitu, kayak pasti bakal ditarik sama tim gede gitu. Oke, okay. Apa sih maksudnya yang jadi poin paling penting seorang pro player yang bisa di-share? Mungkin kalau udah di tim pro, yang paling penting sih yang pertama kayak attitude, terus kayak skill, terus yang ketiga mungkin kayak apa ya, kayak tetap semangat terus main, sama yaitu harus sering-sering juara juga sih. Terus berlatih ya? Berlatih ya. Nah kalau dia itu gimana tuh? Sama sih kayak yang paling utama tuh attitude, terus kayak bisa ngedengarin gitu kan, jadi kayak ya itu sih paling. Jadi yang dimaksud attitude itu tidak terlalu, misal dia sering juara tidak sombong atau apa ya, tetap jaga attitude-nya. Oke, okay, thank you bro. Thank you bang. Okay.
Fashion gue terus bertualang menjelajahi keindahan alam Indonesia. Semakin jauh gue melangkah, semakin gue temukan kepuasan sesungguhnya. Oke, gimana kabarnya bro? Baik. Baik ya. Ini kalau dari sisi kalian nih, gimana nih untuk komunitas saat ini? Apakah udah mulai ada peningkatan secara skill ataupun kompetisi? Gimana? Mungkin kalau dari aku, kalau tim-tim komunitas ini sebenarnya nggak terlalu kalah lah sama tim-tim pro sebenarnya. Cuman mereka lebih ini, mungkin belum punya kesempatan buat main di sana. Tapi karena ada banyak turnamen offline ini, terus banyak turnamen-turnamen yang lain, sering-sering ikut aja sih. Nanti kalau misalnya kalian sering juara, pasti dilirik-lirik sama tim-tim besar. Menurut aku sih kayak ya ikutin semua turnamen gitu, mau event online atau offline juga. Jadi kayak sering-sering juara gitu, ya pasti bakal ditarik sama tim gede gitu. Oke, apa sih maksudnya yang jadi poin paling penting seorang pro player yang bisa di-share? Mungkin kalau udah di tim pro, yang paling penting sih yang pertama kayak attitude, terus kayak skill, terus yang ketiga.
Fashion gue terus berpetualang menjelajahi keindahan alam Indonesia. Semakin jauh gue melangkah, semakin gue temukan kepuasan sesungguhnya. Oke, gimana kabarnya bro? Baik ya. Ini kalau dari sisi kalian nih, gimana nih untuk komunitas saat ini? Apakah udah mulai ada peningkatan secara skill ataupun kompetisi? Gimana? Mungkin kalau dari aku, kalau tim-tim komunitas ini sebenarnya nggak terlalu kalah lah sama tim-tim pro sebenarnya. Cuman mereka lebih ini, mungkin belum punya kesempatan buat main di sana. Tapi karena ada banyak turnamen offline ini, terus banyak turnamen-turnamen yang lain, sering-sering ikut aja sih. Nanti kalau misalnya kalian sering juara, pasti dilirik-lirik sama tim-tim besar. Menurut aku sih kayak ya ikutin semua turnamen gitu, maupun event online atau offline gitu. Jadi kayak sering-sering juara gitu, kayak pasti bakal ditarik sama tim gede gitu. Oke, okay. Apa sih maksudnya yang jadi poin paling penting seorang pro player yang bisa di-share? Mungkin kalau udah di tim pro, yang paling penting sih yang pertama kayak attitude, terus kayak skill, terus yang ketiga mungkin kayak apa ya, kayak tetap semangat terus main, sama ya itu harus sering-sering juara juga sih. Terus berlatih ya? Berlatih ya. Nah kalau dia itu gimana Cok? Sama sih kayak yang paling utama tuh attitude, terus kayak bisa ngenegangin gitu kan, jadi kayak
Ya itu sih paling. Jadi yang dimaksud attitude itu tidak terlalu, misal dia sering juara tidak sombong atau apa ya, tetap jaga attitude-nya. Oke, okay, thank you bro. Thank you bang. Oke. Okay. Fashion gue terus bertualang menjelajahi keindahan alam Indonesia. Semakin jauh gue melangkah, semakin gue temukan kepuasan sesungguhnya.
Halo Bang. Oke, gimana kabarnya bro? Baik ya. Ini kalau dari sisi kalian nih, gimana nih untuk komunitas saat ini? Apakah udah mulai ada peningkatan secara skill ataupun kompetisi, gimana? Mungkin kalau dari aku, kalau tim-tim komunitas ini sebenarnya nggak terlalu kalah lah sama tim-tim pro sebenarnya. Cuman mereka lebih ini, mungkin belum punya kesempatan buat main di sana. Tapi karena ada banyak turnamen offline ini, terus banyak turnamen-turnamen yang lain, sering-sering ikut aja sih. Nanti kalau misalnya kalian sering juara, pasti dilirik-lirik sama tim-tim besar. Menurut aku sih kayak ya ikutin semua turnamen gitu, mau event online atau offline gitu. Jadi kayak sering-sering juara gitu, kayak pasti juga bakal ditarik sama tim gede gitu. Oke, apa sih maksudnya yang jadi poin paling penting seorang pro player yang bisa di-share? Mungkin kalau udah di tim pro, yang paling penting sih yang pertama kayak attitude, terus kayak skill, terus yang ketiga mungkin kayak apa ya, kayak tetap semangat terus main. Sama ya itu harus sering-sering juara juga sih, terus berlatih ya. Nah kalau dia itu gimana tuh? Sama sih kayak paling utama tuh attitude, terus kayak bisa ngelegain gitu kan, jadi kayak ya itu sih. Oke, jadi yang dimaksud attitude itu tidak terlalu, misal dia sering juara tidak sombong ya, atau apa ya, tetap jaga attitude-nya. Oke, thank you bro. Thank you bang. Oke. Passion gue terus bertualang menjelajahi keindahan alam Indonesia.
passion gue terus bertualang menjelajahi keindahan alam Indonesia. Semakin jauh gue melangkah, semakin gue temukan kepuasan sesungguhnya. Oke, gimana kabarnya bro? Baik ya. Ini kalau dari sisi kalian nih, gimana nih untuk komunitas saat ini? Apakah udah mulai ada peningkatan secara skill ataupun kompetisi, gimana? Mungkin kalau dari aku, kalau tim-tim komunitas ini sebenarnya nggak terlalu kalah lah sama tim-tim pro sebenarnya. Cuman mereka lebih ini, mungkin belum punya kesempatan buat main di sana. Tapi karena ada banyak turnamen offline ini, terus banyak turnamen-turnamen yang lain, sering-sering ikut aja sih. Nanti kalau misalnya kalian sering juara, pasti dilirik-lirik sama tim-tim besar. Menurut aku sih kayak ya ikutin semua turnamen gitu, maupun event online atau offline gitu. Jadi kayak sering-sering juara gitu, ya pasti bakal ditarik sama tim gede gitu. Oke, apa sih maksudnya yang dia di poin paling penting seorang pro player yang bisa di-share? Mungkin kalau udah di tim pro, yang paling penting sih yang pertama kayak attitude, terus kayak skill, terus yang ketiga mungkin kayak apa ya, kayak tetap semangat terus main, sama ya itu harus sering-sering juara juga sih. Terus berlatih ya? Berlatih. Nah kalau dia itu gimana tuh? Sama sih kayak yang paling utama tuh attitude, terus kayak bisa ngedengarin gitu kan, jadi kayak ya itu sih Oli. Jadi yang dimaksud attitude itu tidak terlalu, misal dia sering juara tidak sombong atau apa ya, tetap jaga attitude-nya. Oke, okay, thank you bro. Thank you bang. Okay.
Fashion gue terus bertualang menjelajahi keindahan alam Indonesia. Semakin jauh gue melangkah, semakin gue temukan kepuasan sesungguhnya. Gimana kabarnya bro? Baik ya. Ini kalau dari sisi kalian nih, gimana nih untuk komunitas saat ini? Apakah udah mulai ada peningkatan secara skill ataupun kompetisi, gimana? Mungkin kalau dari aku, kalau tim-tim komunitas ini sebenarnya nggak terlalu kalah lah sama tim-tim pro sebenarnya. Cuman mereka lebih ini, mungkin belum punya kesempatan buat main di sana. Tapi karena ada banyak turnamen offline ini, terus banyak turnamen-turnamen yang lain, sering-sering ikut aja sih. Nanti kalau misalnya kalian sering juara, pasti dilirik-lirik sama tim-tim besar. Menurut aku sih kayak ya ikutin semua turnamen gitu, maupun event online atau offline gitu. Jadi kayak sering-sering juara gitu, kayak pasti bakal ditarik sama tim gede gitu. Oke, okay. Apa sih maksudnya yang jadi poin paling penting seorang pro player yang bisa di-share? Mungkin kalau udah di tim pro, yang paling penting sih yang pertama kayak attitude, terus kayak skill, terus yang ketiga mungkin kayak apa ya, kayak tetap semangat terus main, sama ya itu harus sering-sering.